Pemirsa, kunjungan kerja Kedutaan Amerika Serikat ke Surya Institute diadakan untuk mendalami kerjasama terkait pendidikan dengan negara Indonesia terhadap anak-anak Papua yang memang dari daerah tertinggal. Duta Besar Amerika Serikat Scott Marshall mengunjungi Surya Institute di gedung Shure Center yang berlokasi di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Pasalnya, Duta Besar Amerika ingin sekali berdiskusi dengan anak-anak Papua yang memang dari daerah tertinggal. Kepala Yayasan Surya Institute, Profesor Yohanes Surya, mengatakan, kelanjutan dari kunjungan ini adalah kerjasama yang lebih erat antara pemerintah Amerika Serikat dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta, terutama yang memperjuangkan pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Senang sekali, Amerika ini, karena kami saat ini lagi banyak deal dengan daerah-daerah tertinggal, terutama Papua dan daerah-daerah tertinggal lainnya. Nah, kami mau mendorong daerah-daerah tertinggal ini supaya bisa melanjutkan studi di Amerika. Nah, itu yang kita siapa ini belajar teknologi terdepan supaya mereka bisa kembali membangun daerah-daerah tertinggal itu. Sementara itu, Scott Marshall, Duta Besar Amerika Serikat, juga ingin mengetahui rahasia mendidik anak-anak Indonesia Timur, khususnya di Papua. Iksan Bakti melaporkan.